Selamat sore semua para pecinta Bila Indonesia. Video kali ini saya akan perkenalkan karya Pandey seri 11. Nah, di sini sebuah chopper. Bagaimana dari sebuah ketajaman dari chopper seri 11. Oke, chopper seri 11 kali ini kita menggunakan bahan baja besi pir yang disepuh dengan menggunakan konsep sistem penggunaan air. Di sini kita bisa dilihat handle-nya kita menggunakan kayu sonobeling yang dibaku dengan bahan baku jenis kuning. Jadi hand ini sangat kuat dan tidak mudah lepas. Di samping itu kita menggunakan sarung kulit sapi asli yang dijamin ini kualitasnya bagus dan bisa digunakan sampai puluhan tahun. Jadi sebelum kita pasangkan produk seri 11, kita akan gunakan bagaimana ketajaman. Pertama, saya akan menggunakan dengan sebuah kertas. Kita akan gunakan dengan sebuah kertas bagaimana dari ketajaman. Jadi yang pertama kita akan praktekkan. Kali ini selain saya menggunakan media kertas, kita akan coba ke sebuah kayu begitu keras dan kira-kira bagaimana chopper seri 11 dengan baja pir. Ini bisa dilihat kayunya. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton Bila Indonesia Chopper seri 11, dan jangan lupa tonton terus video kelanjutannya yang begitu menarik tentunya dalam tayangan Rumah Pandey seri 11. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sekian, terima kasih video kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.